Kom lagi sama saya, Ade Channel. Yeah. Oke guys, kita akan seperti biasa guys, kita akan bermain game Basara Doeras. Oke guys, jadi kemarin tuh gue sudah namatin satu guidance story modenya secara baik kimura guys ya. Sekarang itu gue akan lanjut di chapter 2 guys ya. Oke guys, biar tidak lama, mari kita langsung saja ke videonya. Jadi selamat nonton. Oke, sekarang gue sudah berada di game ya guys ya. Kita langsung saja guys ke Sanada Yukimura chapter 2. Alright. Guys, kemarin tuh gue lihat di chapter 2 tuh kita akan lawan si Singan Takeda yang pakai topeng guys ya. Ya guys ya, di Singan Takeda yang pakai topeng guys, topengnya gitu ya. Oke guys, langsung aja ya. Guys, kita langsung aja bantai dan selesaikan ya. Habis tamat si Sanada Yukimura, gue bakalan namatin tuh guidance story modenya si Moto Chika. Why? Moto Chika guys ya. Mukan kikom. Guys, ini dia guys, chapter 2 nya guys. Lanjut ya. Langsung. Nah. Oke, let's go. Atau kita akan sedikit saja ya, akan dari 500 itu dulu ya guys. Gak musuh guys. Nyerah gak ada musuh guys. Lalu gue kena demik demik parah itu aja banyak banget tapi karena gue juga itu udah pakai kata kayak itu masih sangat sangat kita ada arah sisiku yang juga gitu. Ini dia juga ada muncul lagi guys ini. Guys ini guys ya lagi guys ya, kita udah dapat guys ya. Mungkin di sini kita dapat ya. Udah duri-duri guys. Ini guys, Singan Takeda ya. Dewa, pintu aku akan buka.
talinya putus guys. Gila. Oke, jadi dia tuh memanggil prajurit lagi guys ya. Oke, mungkin kita bakal di sini bakal dapat 500 kita ya. Let's go. 500 and coming. Oke, baru sekali guys ya. 500 sheet baru sekali. Biasa guys, kalau kita tuh cari 500 itu jangan istilahnya berburu-buru lah gitu. Itu sih dia tuh bisa mati sama duri-duri ini guys. Hampir saja gagal hit kita guys ya. Untungnya waktu dapat ya.
Lah, kita akan sampai di tahap berikutnya, guys ya. Aduh, gue start dulu guys ya. Oh, ini ketika kita disuruh menghancurkan ini guys ya. Menghancurkan lampu pola bola gitu. Waduh, sialan yang hitam guys. Lah pencet lagi pukul guys. Aduh, main gue guys. Oh yang putih yang lagi. Aduh, di kita tuh main guys ya. Yang kuning. Poin kita 16.000 udah, jadi kita dapatkan tanda kertas guys ya. Jadinya kita tuh bakal dapat tuh di sini peti hitam jadi guys ya. Ada peti yang banyak guys. Ya gerbangnya dibuka guys ya. Ya peti hitam. Banyak lagi guys. Sekarang kita menuju di babak final guys ya, babak final. Karena waktu si Shien sakit lagi. Shien lawan Shien. Jadi biaya itu kayaknya lumayan nih, bisa lumayan gitu. Oh, ini kayak turnamen guys. Tapi kalau gue itu kenal listrik pakai hitam spesial sangat murah sih, gue bisa habis guys. Jalan nanti kombo itu nggak bisa sama listrik itu guys ya. Ya dah, kita pukul-pukul aja deh ya. Dan berhasil guys. Oh!
存破り。いかにもこのわしよ。雪村、俺が最後の死んじゃうせっかくやな、chapter 3 nya kita akan perang di bawah guys ya. Chapter finalnya ya, ini chapter 2 nya tadi selesai ya. Kembaliin saja dan ya. Kita set dulu. Kalau selanjutnya chapter 3 kita akan launching yang terkenal lagi guys ya. Hyotoko Kamen no ya guys, yang terkait tapi yang tempat yang lubang tuh guys ya. Oke guys, biasa guys, untuk final chapter gue akan lanjutinnya besok guys ya. Jadi sampai jumpa lagi besok di chapter 2. Jadi terima kasih.